kecelakaan ini. Bagaimana waktu saudara Anwar ditangkap? Mereka pergi dengan bertopeng, dengan membawa submachine gun. Saya kata kalau keadaan itu dihadapi oleh Dr. Siti Hasma, mungkin sudah tercabut dia punya sanggup. Oleh Dr. Siti Hasma, mungkin sudah tercabut dia punya sanggup. Tapi Dr. Wan Aziza dan keluarga Anwar dapat bersabar dan menghadapi keadaan suasana itu dengan penuh kesabaran. Saya percaya ini semua adalah pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mengaibkan yang mereka tidak dapat pertahankan. Dr. Mahathir mengatakan dia mempunyai bukti kukuh sebab-sebab penyingkiran yang dilakukan ke atas Anwar, dan dia telah mencanangkan tuduhan-tuduhan itu ke seluruh dunia, mengaibkan Anwar dan keluarga. Tetapi bila tiba di mahkamah, mereka tidak boleh membawa keterangan-keterangan yang meyakinkan. Apa yang mereka bawa ialah tilam-tilam usang. Mereka tidak boleh membawa saksi. Pakar-pakar tidak menyokong tuduhan mereka. Ini membuktikan bahawa tuduhan Dr. Mahathir tidak benar. Dia telah bercakap bohong kepada rakyat. Dia telah bercakap bohong kepada dunia. Dan dia lupa bahawa dia telah berbohong di hadapan Allah Azza wa Jalla. Seseorang itu membuat tuduhan zina atau liwat terhadap seseorang Islam yang lain, dan tidak boleh orang yang menuduh itu tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil, maka orang yang menuduh itu mesti disebat 80 khotan mengikut hukum Quran. Dan orang yang dituduh itu mesti dibebaskan. Sekarang Dr. Mahathir telah membuat tuduhan yang sangat berat kepada saudara Anwar, dan dia tidak boleh membawa saksi. Mengikut hukum Islam, orang yang menuduh seseorang dengan berzina atau liwat dan dia tidak boleh membawa 4 orang saksi yang adil, dia mesti disebat. Tak payah 80, 8 khotan pun saya rebah dah. Baru ini ada Menteri Wanita UMNO pergi ke London. Dia bagi tahu kepada pelajar-pelajar kita di London. Dia kata mata Datuk Seri Anwar lebam bukan pasal kena pukul, tapi kerana Anwar berbekam, kata dia. Pernahkah orang berbekam di mata? Tak tahu lah, kalau orang jorok tu pun berbekam di mata dia. Dia boleh pergi bohong pelajar-pelajar di London itu. Pelajar-pelajar kita yang ambil kursus master degree, PhD, dia boleh pergi cakap macam itu. Tonggak kepada ajaran Islam antaranya ialah keadilan, menegakkan keadilan. Dan keadilan Islam, keadilan yang tidak mengenal warna kulit, bangsa, bahasa dan agama. Islam menuntut kita melakukan keadilan bukan saja terhadap orang-orang Islam, tetapi juga terhadap orang-orang yang bukan Islam, bahkan terhadap musuh sekalipun kita mesti melakukan keadilan. Ini Islam. Begitu kita mengajak sebanyak mungkin. Dan bagaimana saya katakan tadi pada minggu yang lepas, JAS telah menyatakan hasrat dan keinginan untuk bersama dengan kita bagi menegakkan keadilan dan menentang kezaliman. Rakyat seluruhnya dan dunia bertanya, apa sebab Anwar dilakukan kekerasan, dipukul, ditempeleng, tumbuk, dipukul tengkok oleh pengsan satu malam. 5 hari kemudian baru mereka bawa doktor untuk merawat. Kenapa tunggu 5 hari? Kenapa mereka menunggu sekitar 5 hari baru doktor dibawa untuk memberi rawat? Kenapa? Apa tujuan mereka? Inilah rakyat mempersoalkan tentang apa yang dipanggil profesionalisme polis. Apa dia konsep profesionalisme ini? Konsep dia apa?
menunggu orang informasi itu, memukul orang informasi itu. Dokter Mahathir mengatakan mungkin Anwar memukul diri dia. Danyo. Kau gila pun tak buat lah. Saya kata kamu boleh pukul, kamu boleh hantuk kepala kamu di dinding. Kamu boleh hantuk muka kamu di dinding. Tapi bagaimana kamu nak hantuk leher kamu di dinding? Pergi hantuk yang lalu di dinding. Sebab itu kita gerak, kemudian kata Dr. Sanusi tadi, kita mau jawatan kuasa penyiasat ini mesti jawatan kuasa penyiasat yang bebas. Bukan polis menyiasat polis. Bukan kita tidak percaya, memang kita tidak percaya. Kalau kita mau kalah, kenapa mereka tidak sanggup menumbuh satu jabatan kuasa bebas untuk menyiasat? Saya, kita telah mengatakan, bukan saja polis yang terlibat memukul itu jika disabitkan. Mereka memukul dan sudah tentulah. Pada anggapan umum, siapa dia nak memukul? Siapa yang boleh masuk dalam lokasi itu? Ada orang boleh masuk? Ada lalu boleh masuk? Ada perompak boleh masuk? Menteri dalam negeri dan ketua polis negara juga mesti memikul tanggungjawab yang besar. Kalau mereka lah yang bertanggungjawab menahan di bawah ASN.